Saya ingin membuat sedikit sharing berkenaan dengan bagaimana caranya untuk kita menyemati diri kita dalam kita melakukan pekerjaan seharian kita. Jadi tips-tips untuk bekerja dengan lebih semangat lagi. Ada orang yang bertanya kepada saya, dia bilang, "Bapak, bagaimana caranya Bapak sudah kurang lebih belasan tahun melakukan perkara yang hampir sama, tetapi kelihatannya Bapak terus bersemangat dalam melakukan pekerjaan seharian tersebut?" Pada saya adalah saya sering mengungkapkan setiap yang saya lakukan ini adalah satu ibadah dalam kehidupan saya. Jadi sesuatu yang kita lakukan jangan semata-mata kita melakukan perkara itu kerana itu adalah tugasan kita. Bukan saja begitu. Kita lakukan perkara itu kalau boleh lebih luas daripada itu. Saya ambil satu contoh. Seorang tukang taman kita bicara begitu. Dia bekerja sebagai dengan pemerintah. Kita bicarakan beberapa kelompok. Satu orang kerjanya dia datang, yang penting dia masuk kerja daripada jam 8, saya enggak tahulah waktu Indonesia mungkin jam 8 ataupun jam 4, kurang lebih gitu dia kerja. Dia masuk jam 4 ataupun jam dia 8 jam 4, dia kerja kurang lebih dikit begitu. Kalau di Malaysia ngomong curi tulang lah. Nah, kalau di bahasa Indonesia saya harap anda paham maksud saya curi tulang itu ya. Dia banyak tidurnya, banyak ngobrol-ngobrol, banyak lari daripada melakukan pekerjaan. Tapi pada akhir bulan, dia mendapat gaji. Yang kedua, dia masuk kerja jam 8, dia keluar jam 4, benar-benar dia bekerja. Kerana dia mahu memastikan bahawa rezeki yang dia dapat ini benar-benar halal. Jadi dia bekerja daripada jam 8 sampai jam 4. Kerana ini tugasan dia. Ini orang yang kedua. Tapi gulungan yang ketiga, dia bekerja. Dalam dia melakukan tanggungjawab itu, dia mengharapkan supaya dia melakukan lebih daripada itu, semoga supaya orang datang ke taman itu, orang akan merasa nyaman, indah, senang, dan dia akan melihat senang kalau orang senang dengan pekerjaan yang telah dilakukan ini. Jadi, dalam tiga-tiga kategori ini, orang yang ketiga ini, dia datang bekerja dengan benar-benar lebih semangat, nyaman, kerana dia merasakan bahawa orang puas melihat apa yang dia telah sumbangkan, bukan semata-mata gaji yang dia telah dapat dia tadi. Jadi inilah satu tip bagaimana caranya untuk kita memberi semangat kepada diri kita. Sebagai satu contoh, kalau saya ambil diri saya sendirilah, sahabat-sahabat sekalian ya. Dalam contohnya, kalau kita membicarakan dalam sudut bisnes saja, saya rasa mungkin semangat saya mungkin sudah agak menurun dikit. Alhamdulillah, kerana saya merasakan sesuatu yang ingin saya, impian saya dalam sudut bisnes ini saya rasa telah tercapai. Alhamdulillah, Tuhan telah memberikan apa yang saya inginkan. Tetapi membuat saya lebih semangat lagi, saya harus melakukan lebih lagi kerana saya menganggap ini sebagai satu ibadah bagi diri saya. Kerana disebabkan Kaling ini bisnesnya terlibat bagaimana caranya untuk mensukseskan orang di dalam bisnes ini, maka fokus saya ini berubah selain daripada memajukan perusahaan, bagaimana caranya saya memikirkan bersama dengan teman-teman yang lain, program-program yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa menghantar mereka-mereka bergabung di Kaling ini, kelompok besar Kaling ini, mereka juga bisa memiliki satu penghasilan yang baik untuk mereka meneruskan kehidupan mereka bagi menampung keperluan keluarga mereka. Jadi pada saya, ini adalah satu ibadah. Kalau kita melakukan ibadah ini dengan ikhlas, insya Allah kita akan terus semangat. Terima kasih.